langsung aja kita gas patrol. Kita dempul terus dinding, dinding ubin biru dengan kuning, dinding ubin biru dengan kuning. Wayai, wayai. Yo, what's up guys? Welcome back my YouTube channel di The Bolt 31 guys. Hari ini dan video kali ini kita bakal memainkan game ini lagi guys ya. Cuman sekarang masih jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Langsung aja kita langsung mengajarkan dua misi sih guys ya. Lili Raja Basement sama kuliner ini. Kalau Lili Raja ini cepat, kita langsung kerjakan dua misi ini atau misi ini lagi. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment dan subscribe ya guys ya. Karena subscribe itu gratis tis. Kaget guys. Ini di mana nih? Basement. Wow. Basementnya ada WC. Mantap guys. Jujur kaget saya guys. Oh. Baru kali ini saya ngerjakan misi di tempat basement kayak gini guys. Langsung aja kita bersihkan guys. Akhirnya. Sampai 34. Aku sampah aja dulu yang banyak. Yang motorin terus. Tengok tuh. Heran tuh saya guys. Ini basement kok kotor kali gitu. Basementnya tempat orang barber apa kali ya. Langsung kita bersihkan 34. Sampai drum peledak pun juga ada. Oh my god. Drum peledak sih. Apa namanya ya? Mungkin ban bakar kali itu ya guys ya. Sampai ban pun juga ada. Ini kira-kira bisa dibuang nih tempatnya. Oh, nggak bisa juga. Misi kita cuma suruh bersihkan aja ya guys ya. Oke, 24-25. Ini apa sih sebenarnya nih? Tiap kali main di garasi atau di apapun selalu ada itu. Ini juga apa lagi nih? Corong. Lampu. Oh, ini tempat cuci tangan 3. Ini pipa-pipa nih, pipa apa sebenarnya ini? Oh, tempat buang air juga apa kali ya, guys ya? Entah juga saya. Nah, kasurnya kayak gitu sampai lepek, salah. Ya kalau pindah. Ini kayaknya nggak ada yang perlu dibuang sebenarnya, guys ya. Gak ada yang ganti furnitur, jadi gak perlu kita jual semua ini. Ntar kalau jual malah. Oke, sudah 39 dan 39. Langsung kita bersihkan. Akhirnya. WC-nya ada 2, 3. Oke, bersihkan. Bersih. 34 34. Gigi guys, gigi. Serius, ini misi yang gigi sekali lah pokoknya. Sama kayak di misi bar sebelumnya ya guys ya. Itu misinya langsung ke ruangannya, gak pakai masuk-masuk dulu, gak pakai assalamualaikum dulu. Langsung dimasukkan kita ke ruangannya guys. Sama ini juga guys. Entahlah kalau misi yang kuliner nanti tahu-taunya di dapur rumah makan guys. Oke. Basement ini jujur ini pertama kalinya saya menyelesaikan misi kayak gini guys. Biasanya kan si pengunduran diri kayak kemarin tuh di rumah, kayak ini kantor. Tanya di rumah terus. Ya, kebanyakan di rumah semua lah. Ini kok tiba-tiba di sini? Heran gitu. Kalau ada basement jual kayak gini, bakal saya beli ini, guys. Keren gitu. Pipa-pipanya atau apa yang betul ngomongnya.
Goblok. Mana lagi? Oh ini ya. Mobil ya. 24 atau 30 udah. 30. 31, 32. Oh. 33 nih, guys. 32. 33-nya di atas ini. 34-nya mana nih? Ini nih malesnya nih, ada yang nyempil lah atau yang nyelip lah. Oh ini dia. Oh siap. Oke. Gila, ini tempat penjara kali apa ya. Oh ini tempat apa nih, mandinya kali. Bisa jadilah tempat mandinya. Nah iya, coba kita pencet ini, bisa gak kira-kira. Oh gak bisa, ini kacanya. Tempat tidurnya memang diposisikan kayak gini. Oke. Yang benar-benar basement ya. Langsung kita tugas lengkap. Langsung kita ke misi kedua kita. Wow, sudah pagi di sini. Berarti sama kayak misi bar kemarin, guys. Mau pagi mau apapun nggak kelihatan kalau kita nggak lihat jam ya, guys ya. Sama kayak di basement tadi. Soalnya terang terus kan ada lampu. Habis itu pencahayaan dari luar pun juga nggak ada. Oke. Langsung kita misi kedua. Percobaan kuliner. Oh, mengganti perabotan cuma tadi kayaknya. Asia. Wow, tadi bener. Ini untung di rumah. Pindah pula. Aduh. Ini pun cuma bersihkan-bersihkan aja ini. Langsung kita bersihkan. Duh, HP-nya ngapa lagi ngelag-ngelag nih. Oke, kita bersihkan semua. Berarti bener-bener membedakan bener ya, guys ya. Misi tadi dengan misi yang sekarang. Misi percobaan kulinernya kirain di kecewa sih. Ya ada sih sedikit, kirain di dapurnya restoran gitu ya kan. Wah. Banyak pula pengharapannya. Iya. 8. Apa itu kok terang-terang tuh? 9. 10. 11 yang mana nih 11-nya? 9 keselip di sini juga. Iya kayaknya. Ini emang ya keselip nih. Nah iya, 10. Cek cobaan di sini dulu. Salah. Kita pindahkan dulu di sini. Oh ya benar, selip. Oke, satu baru siap. Nice. Dua di sini. Tiganya di mana nih? Oh ini. Oh ya, ini cuma enggak. Kotor tapi guys. Bukalah kita jadi warga yang baik aja guys. Kita bersihkan aja dikit. Kita bersihkan aja dulu, walaupun bukan misi utama kita, tapi kita tetap jadilah orang yang baik, guys. Iya. Oke, sip. Sip, yang nampak-nampak aja, guys. Soalnya kan nggak misi apa? Wah itu. Tuh, ngapa HP-nya ngelag lagi nih? Oke, sudah ada pula. Buka. Karena misinya satu lagi di sini. Oh, nggak juga. Udah, kita bersihkan aja dulu. Sepuluh. Kita lihat aja dulu. Wih, kotor kali gila. Ini kamar atau apa ini kotor kali ini. Sip, udah. Cek di sini, mantap di sini misinya. Itu juga. Kamar mandi juga enggak. Aduh, ini kotor kali. Kita bersihkan aja dulu. Kita mau menjadikan warga yang baik. Oh, cuma di sini misinya. 2. 1 ding. 2. 3. Ini gimana lagi masuknya nih? Oh, bisa gini. Mana tadi? Oh, dari jauh bisa. 4. 5. Oke, sip. Misi sudah siap, terakhir di sini. Tada. Oh, di sini berarti misi sebenarnya, misi
kuliner sukses atau berhasil. Asyik. Oh iya guys, ini habis misi kuliner apa maksudnya itu tuh, cuman GG aja gitu. Iya. Beda dari yang lagi misi tadi. Oke, kita kerjakan sebersih-bersih mungkin. Oke. Udah buka sih. Tunggu aja. Kita mengucapkan proyek lagi ke dalam proyek sini, udah buka sih. Sekarang 11. Kotor juga gak sih? Dinding dengan ubin biru. Dinding ubin biru dengan kuning. Oh. Itu memang ganti furnitur betul ya guys ya. Duh, mana lagi nih? 16, 17. 18, 19 yang tadi di sini. Aduh deh. 20. 21. Oh, di bawah sana 22 nya di bawah meja tadi. Tuh, ya. Itu nampak. Nah, langsung kita jual aja dulu. Ini yang jelek-jelek. Ini kayaknya masih bagus. Ini jelek, jual, jual. Ini juga jelek, jual, 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 jual. Juga jelek, jual. Terus, oh dua itu nggak usah. Kayaknya masih bagus. Aduh, butuh dempul lagi. Dempul lagi satu cuma sih. Tapi ya, kalau membajak lubang di sini enggak. Di sini enggak, di sini enggak. Oh cuma satu lagi. Ya langsung aja kita. Kita spakel. Kita dempul. Terus dinding dinding ubin biru dengan kuning. Dinding ubin biru dengan kuning. Berarti dinding biruan deh. Oh, kayak gini bentuknya. Desain dapur tuh. Oke, kita terapkan lagi di sini. Nah, terapkan itu kita poles dulu biar masuk. Nah, 3. Kayak gini desain dapur. Kuliner berhasil tuh. Oke, langsung kita jual ini. Kok kayaknya agak lucu gitu. Tapi enggak apa-apa lah. Namanya juga orang, seleranya berbeda-beda. Lemari dapur double bottom, lemari dapur double bottom. Ini satu, tadi di mana nih? Oh, sini. Iya, berarti bener ini yang jelek kita beli baru lagi. Op, dah. Bawah lemari dapur dengan 5 laci. Nah, ini dia, kita taruh di sini. Kita samakan dengan ini. Duh. Enggak bisa karena ketutupan itu aneh. Dimajuin sedikit. Lemari dapur double bottom. Double top. Enggak ding, kena double bottom aja deh. Double top di sini kita taruh. Jangan di sini dulu, di sini aja. Sip. Lemari dapur atas dengan 3 laci. Nih, taruh sebelahnya aja. Ini sebelah nanti. Oke. Ribet ya kalau masalah merapikan kayak gini guys ya. Lagi kalau menggunakan HP, tangannya tremor. Tangan tremor. Nah, tuh gitu tuh. Lemari dapur dengan wastafel. Mana nih? Oh, ini dia. Kita taruh di sini aja nih. Di sini. Oke. Nah, benar. Kita tempelkan aja. Nah, majuan. Apalah. Males lagi ngaturnya. Lemari dapur atas dengan ungkup udara. Ini dia. Taruh di sebelah. Di sebelah sini, sebelah. Pas sebelah ini. Tengok bawahnya apa sih sebenarnya? Sisi mesin cuci pemuatan. Mana ini? Sisi mesin cuci pemuatan. Di sini enggak ada. Di sini apa?
Oh ini. Oh iya berarti dia suruh sini ya guys ya. Oh enggak di sini. Oh muat. Nah kita taruh di sini aja. Oke sip sudah muat. Meja dapur bulat. Oh di sini masih kosong ya. Jangan atas itulah. Kita taruh di sini aja. Sudut sini aja. Taruh sudut tel. Oke. Meja dapur bulat. Kita taruh ke sini. Ambilin dulu. Baru kita taruh sebelah sini. Tengah-tengah. Kursi dinding 4. Ini memang bikin-bikin dapur betul. Tapi kok masalahnya kok ada ini ya? Ada mesin cuci. Untuk bersihkan piringnya apa? Nah, ini dia. Terus taruh mana lagi nih? Aduh, nyangkut lagi, guys. Tembak. Oh, atas ini ada ini rupanya. Pantas enggak muat. Nah, taruh sini lagi. Oke, satu lagi. Oke, sip. Lampu langit-langit tabung bulat. Lampu langit-langit di sebelah sini. Tabung bulat. Oh, ini. Gigi namanya. Oh, kita bikin sudut-sudut aja. Biar kesan rapi. Nah, rapi sih. Keren menurut saya. Nah, ujung sini hidupin. Nah, cantik dia. Jam dinding. Jam dinding di sini. Bukan di sebelah sini. Ini dia, jam dinding. Taruh di sini, atas sini. Oke, siap. Oh, oke, sudah siap rupanya, guys. Inilah dia misi kuliner sukses. Ada jam. Oh, jam 3:30 sore. Keren. Di sini pun kosong, enggak apa-apalah. Biar di situ aja sama di situ. Kita buka lagi di sini. Enggak ada lagi di sini. Oh, kita tengok apanya. Oh, bersih. Oh, kotor dikit. Kita bersihkan aja dulu sebagai orang baik. Terus sini kita bersihkan apalah sekali kan sekali sih bukan sekali sih apa namanya ya? Harus setiap hari kita melakukan kebaikan. Weh, kita bersihkan semua. Kita siap. Nah, langsung kita di sini dulu. Baru tugas lengkap $350 tugas lengkap. Yes, misi kita siap. Loh, kok belum? Tugas lengkap cuy. Oh, udah rupanya. Nah, $13,000 guys. Sudah terkumpul segitu. Tapi masih jauh sih. Kerjaan tinggal 2 lagi. Wah, misi ini udah kita pulangin kemarin. Dan bapalah, nanti saya kerjakan sendiri aja. Untuk menabung, mengejar rumah impian. Guys, kita mengejar rumah impian. Kita buka sedikit. Wah, cantik. Jam 4. Jam 5 kurang 1/4. Oke, guys. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, guys ya. See you next time, guys. See you next time di rumah impian kita, guys ya. Bye-bye.